Halo, saya Ucup Baba. Jangan lupa pantau Lugas TV ya. Jangan lupa juga subscribe, like, and comment. Oke, Bray, mantap. Bagendung, Kecamatan Cilegon, tentunya Kota Cilegon. Oke, mungkin bisa dijelaskan dari kapan nih produk UMK Utami Bakery ini dimulai? Silakan. Baik, Utami Bakery di sini dimulai setahun yang lalu, Pak. Jadi ini masih baru merintis. Karena kebetulan saya juga ini produk-produk hasil sendiri, merintis dari nol gitu ya, Pak. Baru pas lulus SMA tahun 2020 kemarin itu baru mulai mencoba-coba gitu, Pak. Karena jadi niat berdirinya Utami Bakery di sini kan ingin membantu para pengangguran-pengangguran di masa pandemi. Wow, luar biasa. Iya, kala itu kita kondisi pandemi, Pak. Jadi masih usia di bawah 20 tahun ya? Masih 19 tahun. Wow, luar biasa. Ini mungkin yang termuda. Mungkin yang termuda dari kita ya selama ini ya. Oke, wah, luar biasa. Itu saya masih mendirikannya waktu di usia 18 tahun, masih lulus SMA. Habis itu setahun masuk kuliah. Setelah itu semester 2 coba-coba gitu kan, eksperimen. Nah, saya tuh mikir ya, apa sih gitu? Saya bisa membantu apa untuk kontribusi apa untuk masyarakat nih, gitu kan, dan masa pandemi. Nah, waktu itu saya juga alhamdulillah berhasil eksperimen rotinya gitu. Nah, akhirnya saya punya ide gitu, gimana kalau misalkan saya eksperimen roti ini diwujudkan gitu, Pak, dengan Utami Bakery gitu. Wow, iya. Coba melakukan ya. Jadi masih kuliah ya? Iya, Pak, masih kuliah. Oh, kuliah sambil. Oke, mungkin saya waktu Lugas TV ingin tahu nih, langsung aja nih, baru 1 tahun. Ya, tentunya harga daripada roti ini sahabat Lugas TV mulai tahu, dan variannya ada berapa untuk saat ini, ada berapa nih? Silakan satu-satu dulu nih, ini rasa apa boleh, dan harganya. Jadi kita itu sebenarnya murah meriah banget ini, Pak. Satu kayak gini tuh 7.000 doang. Kita 7.000 ya? Rasa. Wow, itu sama. Ada berapa? 13 rasa. 13 rasa. Harga sama semua ya? Sama semuanya. Oh, varian itu, Pak. Ada rasa coklat, coklat keju, ada rasa coklat karamel, sosis pedas, ada abon mayones. Nah, ini kelapa pandan nih, Pak. Kelapa pandan. Iya, kelapa pandan. Nah, ini abon mayones nih, abon mayones. Jadi, dalamnya ada mayonesnya dan juga dibaluri dengan mayones abonnya ini. Nah, ini coklat nih, Pak. Ini coklatnya dalamnya coklat lumer nih, Pak. Kalau kita buka, wah, itu lumernya coklatnya kebangetan, enak. Oh iya, itu lumer banget. Boleh lah. Ini abon pedas nih, Pak. Abon pedas. Jadi ada pasta pedasnya di dalamnya dan luarnya. Yang ini sosis pedas. Jadi ini sosis asli, Pak. Oh. Ya, sosis. Nah, ini coklat keju. Jadi ada perpaduan antara coklat dan keju. Intinya ada 13 rasa. Iya, betul. Harga 7.000. Iya. Wow, luar biasa. Sudah 1 tahun kurang lebih. Sudah sampai ke mana pemasarannya nih, Pak? Alhamdulillah kalau untuk pemasaran kita udah bergabung ya, Pak, dengan UMKM Dinas Koperasi Kota Cilegon juga dan udah sampai Qatar, Pak, waktu itu. Wow, sampai Qatar. Kita masih jadi pasarkan gitu. Sampai Jogja waktu itu. Alhamdulillah udah berjalan sih, Pak, di Jogja juga waktu itu kan teman-teman kuliah saya juga mesen ya. Nah, waktu itu kita kebetulan saya ke Jogja, jadi ada pemesanan banyak, jadi Utami Bakery ini dikirim ke Jogja juga gitu. Okay. Ke Qatar juga udah dibawa, Pak. Oh, luar biasa. Jadi gini, Mbak, artinya dalam 1 tahun ini sudah sampai pemasarannya mungkin teman-teman yang dari Qatar atau Jogja dan teman-teman kuliah ya. Tentunya untuk lokal ini sejauh ini adakah masuk ke retail ini, udah sampai tembus ke sana atau masih warung-warung atau seperti apa? Kalau misalkan di lokal ini alhamdulillah kita kayak masih di kantin-kantin, Pak. Kantin. Jadi, ya, okay.
kayak misalkan kantin Toyota ada okay. kantin sekolah-sekolah ya mungkin banyak juga alhamdulillah kantin-kantin pondok gitu salah satunya oh. contohnya Ibnu Syam pondok Ibnu Syam itu Pak oke okay. nah, iya. oke okay. Pak Blakon sebelum Pak Blakon ini udah 1 tahun Mbak yeah. Utami ya yeah, kan tentunya bukan Mbak Utami aja yang ngerjain sejauh yeah. ini sudah berapa nih untuk tenaga untuk ngerjain Utami yeah. betul ini 5. Wah, wow, oh, jauh dengan TV. Dengan usia yang masih muda, 19 tahun kurang lebih, sudah mempunyai 5 tenaga kerja untuk produk bakery Utami. Utami bakery. Silakan Pak Blakon, apa yang tanya? Ya, terus ini Mbak, usaha ini dengan UMKM, artinya UMKM itu mungkin timbul manfaat apa aja Mbak? Alhamdulillah dari diri pribadi ya Pak ya, ya. Ini bisa membantu masyarakat gitu Pak. Entah itu misalkan ada yang pengangguran, jadi kita bisa membantu dalam hal ekonominya gitu Pak. Nah ya. Dari pengangguran ini kan satu orang ya Pak. Nah bisa beliau kan bertanggung jawab untuk keluarganya. Jadi kita tuh ada kesenangan di batinnya gitu Pak. Bisa ya. Membantu orang lain gitu. Nah dari sini juga kita bisa kan Utami Bakery sini juga kadang-kadang kita ada kalanya kita bersedekah, ada kalanya kita berjualan gitu. Walaupun memang bersedekah kita tidak di media sosial kan itu Pak ya gitu. Jadi ya lillahi ta'ala aja gitu. Alhamdulillah kita sudah berbagai pondok-pondok sih kalau dibagikan gitu. Oke, jadi ini namanya Utami Bakery. Tentunya ya, nama Mbak sendiri. Iya. Ya. Memang udah sejauh ini sudah ada halal segala macam sudah terurusan dari WNK udah. Dibantu? Oh, EDB udah. Udah EDB-nya? Iya, cuma yang kemarin ini Utami belum halal dan ya. PIRT lagi okay, kita iya. ke Bu. Dalam proses ya. Perizinan ya. Lagi pengurusan ya Mbak ya. Ya. Artinya Mbak ini tahan berapa hari Mbak? Supaya sahabat Agus TV tahu. Ya. Jadi Roti Utami Bakery ini tahan sampai 3-4 hari karena Roti Utami Bakery ini tanpa bahan pengawet kan. Jadi dijamin banget enak, lembut dan halal Pak. Dibuatnya juga dengan selawat gitu dengan penuh kasih sayang. Buatnya dengan doa katanya. Iya, benar banget. Ada Pak Blanko yang tanya sama Mbak Utami. Ini kayaknya ownernya juga marketing. Iya. Tapi boleh juga mumpung di studio Lugas TV, kalau sahabat Lugas TV mau pesen atau bagaimana, caranya gimana? Coba ya. Kali itu promosikan deh. Ya boleh. Ini buat sahabat-sahabat Lugas Net TV yang ingin pesan Roti Utami Bakery, roti berkualitas tinggi, Ningri Wong Cilegon, Ningri Palak, langsung Pak, produknya. Itu bisa DM at Instagram Utami Bakery atau 0878 0859 6940441 Pak. Atau nomor di bawah. Iya, boleh, boleh. Luar biasa. Itu ada harapan untuk pemerintah Kota Cilegon. Iya. Kepada wali kota dan wakil wali kota, khususnya kepada dinas koperasi sampaikan saran-saran apa? Iya. Harapannya. Sini saya sebagai penumpang bakery ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada wali kota Kota Cilegon maupun wakil wali kota Cilegon dari dinas koperasi dan kepala dinasnya. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah merangkul UMKM Utami Bakery ini Pak. Karena merupakan sebuah penghargaan jika sudah dirangkul oleh pemerintah gitu ya Pak ya. Dan saya harap juga kedepannya jika ada rapat-rapat atau apa bisa kali Pak kontak Utami Bakery gitu. Luar biasa Bapak ini Bapak wakil kalau ada rapat-rapat Kota Cilegon ada 43 kelurahan, 8 kecamatan, dan OPD-nya juga puluhan. Tentunya setiap hari ada rapat-rapat ya Pak ya. Dan sekolah juga banyak. Ya ingatlah Utami Bakery. Kira-kira gitu ya Pak. Apa luar biasa nih? Ingatlah Utami Bakery, roti halal asli orang Cilegon, buatnya dengan tanpa selamat, pengawet. Tanpa bahan pengawet. Dijamin lembut muah ya. Teman setia ngopi. Iya betul. Pak Blakon. Luar biasa, Mbak Utami ini masih usia muda, dapat menciptakan produk makanan ini dan sudah baru 1 tahun sudah cukup pemasarannya, marketingnya, dan sudah memiliki 5 tenaga kerja. Betul. Ini luar biasa. Tahun depan kita akan panggil Mbak ini. Sudah berapa karyawannya? Okay. Kan kita berharap sudah puluhan juga. Amin, dan amin, ini amin. Sudah diterima di Twitter semua yang amin, ada di Twitter. Demikian Pak, Pak Blakon ada yang mau disampaikan Pak? Ada tambahan Mbak? Ada tambahan Mbak?
Ya mungkin tambahannya semoga Utami Bakery ini doa ya Pak ya, doa ya bersama. Dan juga mungkin bisa diaminkan oleh sahabat-sahabat Lugasnet gitu ya Pak. Semoga Utami Bakery bisa sukses, berkah, dan jaya kedepannya, terutama di kota Cilegon. Semoga lebih familiar gitu kan di lidah masyarakat Wong Cilegon, karena ini asli buatan Wong Cilegon gitu ya. Dan terima kasih banyak gitu kepada pelanggan-pelanggan setia Utami Bakery. Semoga sama-sama berkah dan ditambah rezekinya. Amin, 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 amin. Boleh, boleh. Silakan Pak Blakon menutup acara kita ini. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita. Semoga semua menjadi manfaat dan inspirasi buat kita. Masih muda dia, baru tamat SMA, bahkan kuliah baru hanya berapa semester tapi sudah tidak menjadi owner bakery, bahkan mengisap tenaga kerja 5 orang. Dia belum sarjana tapi sudah ciptakan lapangan kerja, apalagi nanti setelah dia jadi sarjana. Sampai jumpa.